Kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara bikin status WhatsApp celing. Nah, di sini sebelum pakai trik, tulisan legroom-nya itu buras ya guys ya. Burem banget, nggak bisa kebaca. Nah, kemudian untuk status yang kedua, ini setelah menggunakan trik, tulisan legroom-nya itu jernih banget, bisa dibaca ya guys ya. Nah, caranya gimana? Simak video berikut ini. Sebelum kita nonton video ini, silakan atur pemutaran video kalian di 1080p supaya gambarnya itu jernih. Jadi kalian bisa tahu perbedaan sebelum dan sesudah pakai trik ini. Nah, caranya yaitu di sini saya sudah menyediakan gambar yang akan kita bikin status. Nah, gambarnya ini ukurannya 15 MB. Jadi foto ini saya dapat dari hasil jepretan kamera HP atau kamera digital bisa. Nah, setelah diperbesar, detailnya itu bagus ya guys ya. Nah, ini sampai tulisan layarnya juga kelihatan banget tuh ya. Nah, nanti ini kita akan bikin status. Nanti apakah masih tetap bisa terbaca atau enggak? Nah, biasanya teman-teman kalau bikin status kan di sini langsung upload foto ya, atau bahkan langsung foto di HP-nya masing-masing. Nah, tapi biasanya aku foto di kamera dulu, baru buka galeri, kemudian upload. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah cara membuat status pada umumnya orang-orang kayak gini ya. Nah, memang sih bisa, tetapi setelah kita perbesar, ternyata gambarnya rusak ya guys ya. Nah, fotonya itu terlihat burem dan tidak detail. Terlihat sekali tulisan legroom-nya itu nggak kebaca. Nah, cara supaya lebih jernih, kalian itu buka chattingan WhatsApp kalian ke nomor kalian sendiri. Nah, di sini saya kirim foto ke nomor saya sendiri. Nah, kita buka galeri, kita kirim foto yang akan kita bikin status, kemudian atur resolusinya ke HD. Nah, kita centang kualitas HD. Setelah itu kirim. Jadi kita kirim foto ke nomor WhatsApp kita sendiri ya guys ya. Nah, ini sudah terkirim ya, udah masuk dan tulisannya HD. Nah, supaya bisa detail ketika dibikin status, kalian tinggal teruskan pesan ini. Nah, teruskan, kemudian klik status saya, kemudian di sini bisa kalian masukin caption yang kalian mau. Nah, ini yang celing. Nah, kelemahan trik ini, kita nggak bisa edit fotonya, misal mau ditambah emoticon dan lain-lain ya. Nah, tetapi hasilnya itu lebih celing. Nah, ini udah ada notifikasi status terkirim, kita lihat dan kita cek ya. Nah, kita akan lihat gambar yang pertama kita upload bikin status. Nah, perhatikan pada tulisan legroom, di situ sama sekali nggak bisa kebaca ya, gambarnya buras. Nah, untuk status yang kedua, ini menggunakan cara trik yang baru tadi. Kita akan lihat, kita akan zoom. Nah, legroom-nya itu kebaca dengan jelas, jernih banget ya guys ya. Jadi beda banget antara status yang pertama dengan yang kedua. Nah, ini triknya memang sangat simple, tetapi banyak dari teman-teman yang belum tahu ternyata. Nah, jadi sayang sekali kalau misal teman-teman yang suka bikin status selfie udah dandan ganteng cantik tapi hasilnya burem ketika dibikin status. Nah, kemudian aku akan coba lagi dengan foto orang. Nah, di sini saya akan upload foto anak kecil. Nah, di sini dengan cara upload status seperti biasa ya, yang tanpa trik. Nah, ketika kita perbesar ya lumayan sih, masih fotonya masih bagus karena ini pakai kamera mirrorless ya untuk foto, jadi detailnya masih oke. Nah, tetapi tetap aja ada beberapa yang burem kayak gitu. Nah, ketika kita pakai trik, pakai kualitas HD kayak tadi ya, cara kedua, kita kirim fotonya ke nomor WA kita sendiri, kemudian kita teruskan ke status. Nah, kita bisa kasih caption ataupun enggak. Nah, kita tunggu mengirim pembaruan status, kemudian status terkirim. Nah, kita akan lihat perbedaan sebelum pakai trik dan sesudah pakai trik. Nah, ini sebelum ya. Ini status yang pertama sebelum pakai trik. Kalian bisa screenshot atau diulang videonya. Nah, itu kualitasnya seperti itu ketika ke zoom. Nah, ketika status yang kedua,
itu lebih jernih ya. Jadi gambarnya minim noise. Nah, udah ya. Sekarang teman-teman udah paham ya. Cara ini juga berlaku untuk status video. Jadi caranya seperti tadi ya guys ya. Jadi tidak hanya gambar aja, video pun sama. Hasilnya bakalan jernih. Jadi ini untuk memaksimalkan kalian yang suka bikin status di WA, sebaiknya pakai trik ini ya. Sayang banget kalau kalian udah dandan rapi, cantik, ganteng, tapi pas bikin status pecah. Dengan cara ini, status kalian nanti lebih jeling. Jadi teman kalian yang lihat juga enak ya. Nggak sia-sia kalian punya HP bagus, udah dandan bagus, hasilnya ketika diupload juga bagus. Kayak gitu ya. Nah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.